Halo everyone, bertemu lagi dengan Kak Gita di Pegalawang Channel. Dinas Perindustrian Perdagangan Kooperasi atau Disperindokop dan UKM Kota Pegalawang Gelar sosialisasi Peraturan Wali Kota Pegalawang Nomor 22 Tahun 2021 tentang tata cara Pengumuman retribusi pelayanan pasar bertempat di Gedung Juang Alun-Alun Utara. Berikut liputannya. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi atau Disperindakop dan UKM Kota Pagar Alam, gelar sosialisasi Peraturan Wali Kota Pagar Alam nomor 22 Tahun 2021 tentang tata cara pemungutan retribusi pelayanan pasar, bertempat di Gedung Juang Alun-Alun Utara, Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Pagar Alam Utara, pada Selasa 1 Maret. Giat ini dibuka langsung asisten tiga bidang administrasi umum, Sedako Pagar Alam, Haji Hermawan, ditandai dengan penyematan tanda peserta kepada perwakilan peserta sosialisasi, berasal dari para pedagang di Pasar Dempo Permai dan Pasar Besema. Melalui sosialisasi ini, diharapkan para peserta dalam memanfaatkan momen dengan menyerap ilmu yang disampaikan oleh para narasumber, sehingga akan tercipta masyarakat Kota Pagar Alam yang cerdas dan sadar akan hak dan kewajiban serta akan memberikan dampak dan kemajuan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD harap harmawan Kak Erik Post Channel